Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini ada satu unit Yamaha Bison ya. Yang saat turun gas itu nembak-nembak. Nah, gitu ya. Ini stasioner normal, langsang normal, slat juga enak. Cuma kendalanya nembak-nembak tok ya. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita atasi ya. Kita buka dulu cover ini, jok sama tutup tangkinya. Oke teman-teman, dan ini sudah saya buka deknya. Pertama-tama kita lepas ininya. Ini batis apa namanya, selang yang dari single head ya, salurannya dari klep ya, lubang buang yang menuju ke ini apa namanya lah, emisi. Nah, ini lubang yang dari sini kita sumbat. Karena berarti kalau nembak-nembak ini, ininya apa namanya, emisinya ini, alat emisinya ini sudah buka terus, membrannya buka terus. Jadi kan kerjanya dari sini teman-teman, kerjanya dari sini, dari intake manifold ini nyedot ya, nyedot ke alat emisi gas buang ini. Nah, terus yang dari gas buang dari mesin ini lari ke sini juga, dan lari ke sini terus larinya ke mesin sini. Nah, tapi ini kan harusnya di dalam membran sini ada buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, di sini membrannya ini sudah nggak berfungsi teman-teman, makanya nembak-nembak. Nah, ini kita sumbat saja biar nggak nembak-nembak. Kita coba ya, barangkali sembuh nggak nembak-nembak. Karena motor dulu kan juga nggak ada emisinya kayak gini, seperti Supra, Grand kan juga nggak ada. Ini mulai ada tahun 2000 berapa ya, yang mengharuskan harus ada alat emisi gas buangnya biar nggak tercemar lingkungan kita. Gas karbonnya ini diurai di sini biar keluar di knalpotnya itu nggak murni gas karbon yang merupakan racun katanya ya. Tapi kalau alat ininya rusak ya efeknya gini, nembak-nembak. Nah, ini kita sumbat ini ya teman-teman, ada sendal jepit ini saya. Ini sendal jepit saya potong untuk menyumbat. Nah, terserah teman-teman mau sumbat pakai apa. Mau pakai baut, mau pakai apa terserah, pokoknya intinya ininya rapat. Bisa disumbat dari sini juga bisa. Nah, ini saya cari gampangnya saja biar teman-teman mudah memahaminya. Nah, ini selang ini kita masukkan ke selang ini. Nah, masih terlalu besar, kita kecilkan lagi sedikit.
saya. Sudah saya sumbat, terus kita masukkan lagi. Kita rencanakan lagi. Terus lalu yang di sini, yang di manifold, yang di manifold kita sumbat juga. Nah ini yang di manifold ini kita sumbat juga ya teman-teman. Saya akan cari penambur atau pelor untuk menyumbatnya. Nah ini saya ada bekas penambur dari komstir Yamaha yang bawah ya. Kita masukkan ya. Kita masukkan. Masukkan sini, kancingnya kita tarik ke bawah. Aduh, alat juga. Ini kancingnya sudah ke bawah. Kita tancapkan sini lagi. Oke, dan coba kita nyalakan apakah masih nembak-nembak atau tidak. Sembuh ya, nggak nembak-nembak lagi. Dan stasionernya tambah enak. Dan digas pun responsif teman-teman. Oke teman-teman, sedikit tip atasi Yamaha Bison yang nembak-nembak saat turun gas. Caranya cukup kita ganjel lubang buang yang dari head yang menuju ke alat emisi gas buang, dan ini selang yang menuju intake manifold kita ganjel sama pelor. Sedikit berbagi cara atasi bison nembak-nembak saat turun gas. Oke, sampai di sini video dari saya, video singkat dari saya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, monggo silakan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Jangan lupa pula tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Karena berbagi itu indah ya teman-teman. Kita nggak bakalan rugi kalau berbagi. Ini keyakinan saya teman-teman. Kalau berbagi nanti pasti akan balik lagi rezeki kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuwirang.